Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revali Ramailani, saya dari kelas 7A. Saya akan membuat prakarya bola-bola pisang. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti pisang, tepung terigu, coklat, tepung panir, panir bubuk, telur, gula pasir, dan susu bubuk. Pertama, kita kupas pisangnya dulu. Supaya lebih mudah dihancurkan, kita kukus kurang lebih 10 menit. Setelah matang, kita hancurkan cukup memakai garpu. Pisangnya sudah halus, sekarang kita masukkan satu butir telur. Sekarang kita masukkan 2 sendok susu bubuk. Sekarang kita tambahkan 4 sendok terigu. Lalu sekarang kita masukkan setengah sendok vanili dan setengah sendok garam. Setelah tercampur merata, kita masukkan gula pasir, 2 sendok gula pasir. Agar setelah ini kita bentuk bulat-bulat. Kita lakukan seperti ini sampai habis. Setelah kita bentuk bulat-bulat, sekarang kita akan menggorengnya. Lalu kita masukkan ke minyak goreng yang sudah panas. Setelah warnanya kecoklatan, kita akan mengangkatnya. Kita lakukan bola-bola pisang yang goreng semua. Inilah hasil prakarya membuat bola-bola pisang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.